Kalian pasti sudah baca di judul dan lihat di thumbnail, itu berarti kalian tahu hari ini saya bikin apa. Saya sekarang lagi sama-sama dengan chefnya. Teman-teman yang kemarin kita lebaran sama-sama itu beserta mereka punya suami dan anak-anak ya. Hari ini kita lagi acara bakar-bakaran sate di luar. Jadi saya punya kedua teman, Kadel sama Raya, mereka lagi di luar sekarang. Hari ini tuh kita bikin dua macam sate. Jadi sate taichan sama sate biasa. Si Raya bikin sate taichan, saya bikin sate biasa. Terus Raya dia bikin apa? Lontong juga. Saya kasih lihat kalian ya. Ini tadi bumbu sate kita sudah bikin sama-sama. Ini bawang goreng Raya yang bawa. Terus ini lontong juga Raya dia bikinkan. Tadi Kadel dia bawa roti-roti juga untuk kita bakar-bakar, sama ada beberapa daging ya. Paul ada bakar-bakar di luar. Sekarang juga saya akan bawa kalian dan kalian lihat kita punya acara bakar-bakar di luar. Cuman terlalu banyak angin teman-teman. Oh ya, jadi karena kita yang apa orang dewasa ada berenam, anak ada tiga. Jadi yang satu tuh buat anaknya Kadel kursi, sama kita punya anak dua, Raya punya anak sama Elena ya. Kita taruh mereka nanti makan berdua di sini. Jadi ceritanya mereka biar romantis gitu teman-teman. Terus ini saya siapkan buah-buahan buat anak-anak kalau suka atau siapa saja yang mau makan ya. Ini tadi kita suruh nyemil-nyemil, saya yang makan kasih habis ini. Ada strawberry, ada cherry. Di sini juga ada mangga, pisang, kiwi dan lain-lain. Nah, di sini ada tata. Siapa itu? Ada siapa ini? Siapa ini? Waduh, udah. Ada William ya, Kak. Ini ada Kadel. Hai. Kalian lihat sudah berasap-asap. Hai. Halo. Paul, hai. Hai. Tuh, lihat. Jadi, you can fight or in. Jadi ini sate taichannya buatan si Raya, terus ini yang sate biasa buatan Kakak Ina. Terus itu daging-daging buat bapak-bapak yang tidak mau makan sate. Ini kedua Paul. Zorennya lagi di dalam jaga anak. Terus kita tadinya mau makan di balkon teman-teman, tapi angin terlalu kencang. Jadi kita makan di dalam saja. Elena, halo. Kukuk. Oh, sombong sekali. Jual mahal. Nah, ini ada siapa ini? Harusnya miring gitu. Iya, miring. Baik. Siapa Ibu? Perkenalkan dulu dong namanya nih biar kelihatan kan. Ayo kenalan. Saya dengan Delvina. Yang benar dong. Ini ada Liam, anaknya si Raya. Halo. Oh, pinter banget. Nggak apa-apa. Elena juga suka lompat-lompat di situ kok, tenang aja. Iya, ini. Hai, Delvina. Iya. Terus ini siapa? Iya, baik. Kita nggak sebenarnya kayak gini kok. Mereka sebenarnya tidak tahu malu kok teman-teman. Kita kerumpinya aja udah banyak. Jadi teman-teman, kalau kalian mau lihat proses kita tadi masak-masak, kalian bisa nanti cek mereka berdua punya YouTube channel di sini masing-masing ya. Tadi kita, tapi yang pembicaranya 18 tahun ke atas. Bercanda teman-teman. Dari anak nol ya. Jadi kehebohan kita tadi bikin bumbu sate, tusuk sate dan lain-lain, nanti kalian bisa lihat di mereka punya YouTube channel. Oh, angin kencang sekali tuh hari. Yes, kon, tidak bisa. Loh, ini ngapain ini? Ini ngapain ini? Ngapain? Hei, kok bisa? Halo, Wil. Pakai sepatu yuk. Kita pergi pakai sepatu. Ups. Ups, Wil mau naik. Kita ini Kadel punya anak nih, lihat deh pu rambut pu bagus apa ya. Kita orang gini. Tapi kalian berdua tidak penting sekali. Oh, dia mau main telucuran. Kakak bantu dia dulu, kasih ke atas. Naik sama kakaknya. Elena awas ada di bawah ya. Oh, sudah gong. Tuh, lihat Elena meluncur. Wih. Sekarang ada Will. Ada Will terus pakai sepatu gara-gara tadi dia keringat. Lompat lagi telucur. Wih. Seru. Ya, ich hab aufgenommen, ich hab nur geholt. Ja, die hat schon gemacht. Tante Del mau main. Ayo lucur kalau berani.
Siapa yang lucu di sini juga loh? Saya bisa main di sini. Beda kita beratnya. Tapi bisa sih. Raya beda bemper. Beda bemper. Kita masih ambil ya bemper langsung fair gitu. Tidak tahu. Main dia pegangan. Ini siapa Will pu bapa nih? Will pu bapa. Ini Elena pu bapa nih. Itu Liam punya papa. Dia punya papa. Dia bilang ini Will pu papa. Tolong Kak jelaskan. Kan ini nanti kalau papa mertua. Apa? Oh, Will itu ini Will pu papa mertua kata Ji. Punya mama juga kan sama yang masih muda. Betul betul betul. Sudah, kita suka siap. Tenang aja. Tahu saya sudah siap. Tuh, kalian puas-puaskan lihat tiga bule ganteng ini. Oke, okay. Ya, semua sudah punya. Tiga bule ganteng, tapi udah di taken semua. Semua udah punya cincin di tangan. Mana cincin? Halo. Ada cincin? Oh, cincin. Masih menyanyi. Kita harus sekarang teman-teman. Chef kohnya. Tuh pembakar. Pembakar. Pembakar kan. Kok tidak terbakar? Hey. Jadi kita mau makan dulu, guys. Ayo makan makan makan. Anak-anak juga sudah duduk. Bapak dan ibu lagi makan ya. Romantis sekali kalian berdua. Oh. Elena makan apa? Sate. Liam, what is itu? Auch sate? Man. Ja. Oh, Elena. Die Hälfte auf den Tisch. Aber das der ist super. Terus ini kita bagian yang terbongkar di sini. Tidak ada. Lagian Ausgangssperre 10, denke ich. Ja, ich weiß es nicht. Ih, Bapak yang bakar-bakar. Halo, Bapak. Halo, Bapak. Kita pokoknya sepanjang vlog kita halo-halo terus. Tidak biasa bener halo. Baru? Hi, guys. Oh, begini. Baik. Welcome back to my channel. Nochmal Prost. Udu. Lucu banget. Selamat makan ibu dan bapak. Oh, guten appetit katanya. Kita makan dulu ya teman-teman. Sadar sayang. Sate taichannya enak. Apalagi sate taichannya tuh ternyata begini teman-teman. Jadi kasih taruh sambal di atas. Ini tuh kayaknya baik hati dan tidak sempurna, tidak bikin terlalu pedas. Jadi saya bisa makan. Terus ini saya campur ya dengan sate yang biasa. Cuma kalau sate taichan kayaknya agak kering ya dibandingkan dengan sate biasa. Cuma dulunya lezat, mamma mia. Nochmal bitte. Saya tidak bisa dengar begitu. Mama gue. Ini lu enggak bisa hal dia.
Terus bagaimana menurut kalian makanannya langsung enak? Pun Paus mek? Supa. Supa katanya si Paus. Good itu artinya supa tuh artinya udah enak tingkat tinggi tuh teman-teman. Jadi tidak main-main ya. Dulu udah dulu dengan masak. Sambal kacang. Aduk. Yang aduk. Rahasia kita. Enak karena saya pakar tuh. Enak karena saya punya bumbu. Enak karena kita cuma ada enak dan enak sekali. Selamat siang teman-teman. Ini keesokan harinya. Jadi kemarin tuh kita tidak lanjut. Padahal kita seru-seruan itu sampai jam 10:30 malam kalau tidak salah ya. Cuman karena kita kan jarang ketemu, jadi sekali ketemu tuh kita mau quality time, makanya saya tidak bikin vlog sepanjang hari dan mengingat durasi juga kan. Jadi ya, saya cuma mau bilang terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Maaf tadi di videonya tuh suara angin lah, suara berisiknya kita, berisiknya anak-anak. Semoga kalian tetap terhibur dengan videonya dan kita ketemu lagi di next video. Dadah, makasih sudah nonton. Dah.